Halo semuanya, welcome back again bersama gue Ice Project Gaming. Ya, dan hari ini seperti yang sudah kalian lihat di story since barusan, ini game yaitu Cryptopia. Ya, Cryptopia ya. Sorry. Oke, game ini game puzzle. Jadi kayak adventure puzzle ya jenisnya, dan kita bakal review seperti biasa gimana grafisnya, terus gimana sound effect-nya, musiknya, terus gimana jenis genre game-nya seperti apa, dan banyak lagi lah kita bakal review game ini ya. Tapi sebelum kita mulai ke reviewnya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan komen juga untuk kritik, update, dan apa ya, pengen request game, kalian boleh tulis aja di kolom komentar dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk dapat video terbaru dari Ice Project ini. Oke, tapi sebelum kita mulai, kita bakal ke settingan terlebih dahulu seperti biasa. Di sini grafis untuk ada bahasanya ini belum support Indonesia, masih Inggris. Untuk graphic quality kita ultra, untuk texture quality kita full resistant, untuk master volume kita full semuanya ya. Oke, di sini simple juga seperti ini. Kita save and back. Nah, di sini gamenya ada beberapa chapter. Nah, ini masih banyak ya. Jadi kemungkinan masih banyak beberapa chapter. Ini masih 4 chapter dengan chapter terakhir yaitu pre-order Christopher Nova Journey. Nah, ini. Oh, ini kita harus beli lagi. Kita harus Nova Journey kita harus beli 69.000. Oke. Jadi untuk membelinya untuk buy all chapter 4 46.000 rupiah, atau berapa duit ya, 46.000 rupiah untuk berapa ke dolar kan, itu mungkin sekitaran 5-9 dolar. Oke, jadi kita banyak ngomongnya kita ya, langsung aja kita ke reviewnya chapter 1. It's terrifying how your life can change in the blink of an eye. Anjay. Who knew that a distress signal could unveil such dark and forgotten history? Okay. It was supposed to be another quick harvest. Get in, reap what you can. Okay. Get out. 10 minutes. 10 menit ya? Anjir, 10 menit ya? It turned out to be much more complicated than that. Jadi rumit sekali ya. My name is Nova Dune, and this is my journey into Cryptopia. Oke, jadi karakter yang kita mainkan yaitu Nova Dune. Jadi Cryptopia itu adalah jungle ataupun labirin ataupun apa gitu ya. Oh. You drag on the screen to look around. Oke. Anjay, ini wow, ini kalau secara story scene udah keren banget. Secara grafis udah keren banget. Sound FX, musik, wah ini keren sih. Jadi kalau kalian pengen download Cryptopia, nanti saya sertakan linknya di deskripsi, langsung aja kalian comot ya. Oh ini ada bag ya, ini belum ada dapat apa-apa kita. Oke, udah kita look around sekarang. Yellow objects can be interacted with. Oke, ini kemana? Ini ke. Oke. Terus. Ininya, oh ngerti. Ini ke sini. Ini nyambungnya ke sini nih. Jadi ini mainnya IQ ya. Jadi kalian harus pinter-pinter main game ini. Ini strategi puzzle nih. Oke, sekarang ini. Oke, ini. Oke. Jadi gimana ini ya? Kita harus samain mungkin kayak seperti ini ya. Bentar. Ini di sini, ini di sini. Terus ada yang kurang nggak? Ini udah di sini ya. Jadi ini tinggal di ini, ini, sama ini. Bentar, ini kita harus ngapain ini? Kita harus samain sama ini kah? Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, iya. Kita samain gambarnya seperti itu ya. Oke, masuk. Wah, baru ada orangnya ya.
Okay, sekarang kita harus yang kemana ini? Ini kita harus the environment can sometimes hide several clue. Okay. Ada clue tersembunyi yang ini ya. Ini gimana, Cok? Aduh. Bentar, ada clue tersembunyi. Ini sini mungkin. Bukan. Ini apa bedanya ya? Ini, oh ini salah, cuy. Ini sini. Nah, barusan ada apa tuh? Oh, gitu. Oh, itu ya. Oh, beda ya. Ada teka-tekinya di atas mungkin ya. Oke, ya lanjut ke yang ini. Ini ngapain ya? Bentar, ada clue tersembunyi. Katanya ada clue tersembunyi. Oh, itu mungkin ya. Oke. Oke, kita ingat-ingat dulu gambarnya. Ya. 1 2 3 4 5 6. Seperti itu ya. Jadi kalian harus pintar-pintar main otak di game Cryptopia ini. Cryptopia ini ya. Aduh, Cryptopia terus ya saya bilangnya. Cryptopia harusnya. Oke, lanjut lagi. Jadi sekarang some item can give you fragile clue and information about Cryptopia. Jadi kalau kita mendapatkan item dari puzzle-nya, kita dapat menemukan clue di Cryptopia ini. Jadi oh ini. Oke. Okay. It cannot stop myself. I need to know more. I'm going to try to sneak outside the walls again. Nita, my dear little sister. Oh, jadi Nita itu saudaranya ya. I hope that this letter will find you one day. I will love you very much and I promise to be careful, Nix. Oke. Okay. Kita dapat satu item. Terus itu tuh ada item lagi nih. Bentar, kita harus cari clue-nya dulu. Yang ini dulu aja yang mudah. Tapi bentar, ini mana clue-nya ya? Ini tuh harusnya tuh ke sebelah mana ya? Ini dulu aja nih. Ini tuh ke sini. Atau sini. Oh iya. Sebentar. Oh. Jadi ini kalau kita geser sini ya. Ini tuh gak ada clue-nya itu gitu. Sebentar, ini teh kayak gak ada clue-nya gitu ya. Kita coba yang ini dulu aja deh. Ini tuh kumaha ya. Aduh. Pasti ini tuh ada sesuatu nih. Aduh, sebentar oi. Ini mah susah oi. Oh itu tuh, ngerti. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nggak kebuka atunya. Ini clue-nya buka ini teh. Ini teh apa lagi ya? Oh, kita harus dapetin item heula atunya. Aduh. Oke. Oh, cobanya. Aduh, salahnya. Kek, kita ini
ada clue juga. 1, 2, 3. Oke. Satu. Ini salah lagi, cuy. Aduh. Ini coba. Ini teh gak bisa diapa-apain ya. Ini teh gak bisa diapa-apain gitu. Aduh. Iya, kumaha ya. Aduh. Nah, dapat item. Objects I found were ancient to me, but I could feel that some of them were brimming with energy. I had yet to find what they were used for. Energi katanya ya. Salah, bukan yang itu. Yang ini. Kita coba. I found what seemed to be a ceremonial mask. It must have belonged to someone that used to live here. Where do they all go? A lot of the objects I found were ancient to me. Okay. But I could feel oh, some of them brimming with energy. Kita I barusan pencet yang ini ya. Ini ya. Bentar. Ini ya. Ini ada tiga nih. Oke. Bentar ya. Ini rumit sekali ya. Nah, kita coba ya untuk samain. I found what seemed to be aduh. A ceremonial mask. It must have belonged to someone that used to live here. Aduh, ini susah kali ini, Cok. Nah, itu aja ya. Jadi yang puzzle ini kita bakal cari nanti. Jadi kita bakal lanjut lagi reviewnya. Mungkin untuk seperti grafis ini udah mantep banget. Terus untuk ultra juga ya. Untuk story sih udah jangan ditanya, keren parah. Untuk sound effect sama musik ini terbilang keren. Jadi kalian bisa download, nanti saya sertakan linknya di deskripsi untuk game Christophia ini, untuk game puzzle adventure kayaknya seperti ini ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe, dan aktif lonceng notifikasi untuk dapat pembaruan video dari Ice Project Gaming. Dan terima kasih. See you next time di next video. Bye bye. Salam Ice Project. See you.